Halo Koplen, di sini ada pertanyaan. Gugus hidrofob berfungsi untuk? Gugus hidrofob adalah gugus rantai karbon yang selalu menjauhi atau tidak suka air dan tertarik ke minyak. Kemudian, lawannya gugus hidrofob adalah gugus hidrofil, merupakan gugus molekul yang selalu menuju air atau suka air. Kedua gugus ini, gugus hidrofob dan gugus hidrofil ini, terdapat pada sabun. Kemudian di sini, prinsip utama kerja sabun adalah daya tarik antara molekul kotoran, sabun, dan air. Kotoran menempel pada tangan manusia, umumnya berupa lemak. Bagian sabun yang larut dalam minyak akan larut ke dalam lapisan lemak, dan bagian sabun yang larut dalam air akan larut dalam air. Jadi di sini, hidrofob akan mengikat kotoran berupa noda minyak atau lemak, dan hidrofil akan berikatan dengan air. Jadi, jawaban untuk soal ini adalah gugus hidrofob berfungsi untuk mengikat air. Ini salah, ini fungsi hidrofil. Kemudian, mengikat kotoran. Ini benar. Kemudian, ini memutihkan, salah. Kemudian, melembutkan, salah. Karena hidrofob ini adalah bagian sabun yang fungsinya untuk mengikat kotoran. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini jawabannya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.